Ini jumlahnya dari kru pesawat, kemudian pengaman, dokter, dan sebagainya ada 39 orang. Menggunakan pesawat yang berada di belakang kita tadi. Dan ini memang sudah ada permintaan dari Kemenlu karena di sana terjadi konflik di Sudan antara Sudan Armed Forces dengan para militer rapid support yang sudah kurang lebih sebulan ini bersengketa sehingga terjadi chaos atau keamanan di sana yang tidak kondusif terganggu berdampak pada warga negara, ya khususnya Indonesia, di sana juga warga negara Indonesia ada kurang lebih sekarang ini dari Sudan ada kurang lebih 300 orang yang akan kita evakuasi darurat ke Jeddah. Nanti yang lainnya kan sudah dievakuasi menggunakan jalur laut ke Jeddah. Nah ini tinggal kurang lebih 300 Pak ya, 291 nanti dari Port Sudan ke Jeddah dulu. Nanti dari Jeddah ke Jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut. Tapi ini karena situasinya darurat yang 291 ini, sehingga kita diperintah untuk melaksanakan evakuasi darurat. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Ya, karena memang situasi di sana saat ini lagi gencatan senjata katanya, ya, sehingga kita bisa ada waktu untuk mengambil BNI yang ada di sana. Nah, mudah-mudahan ini dapat terjaga terus situasinya, sehingga 291 ini dapat standby di Port Sudan dan bisa besok kita angkut menggunakan pesawat kita. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada yang disampaikan. Ya. Kedutaan kita di Khartoum, Pak ya, dari WNI di Khartoum yang tentunya kan dari Kemenlu sudah diatur prioritas mana dulu. Nah, ini lebih pada masyarakat Pak ya, warga negara Indonesia. Ya mungkin nanti Kemenlu KBRI kemudian yang terakhir yang lainnya kan duluan ini. Diutamakan ini ada yang ibu hamil, kemudian ada yang sakit juga ada. Nanti sudah kita siapkan makanya kita bawa dokter ini untuk evakuasi dari darurat dulu yang ini. Nanti berikutnya baru diatur oleh KBRI di sana, mana lagi yang akan diangkut. Jadi karena ini perjalanan penerbangan dari Port Sudan itu ke Jeddah 45 menit. Tapi kalau di Khartoum itu sekitar 1,5 jam. Sehingga kita ambil yang darurat dulu menggunakan pesawat kita ini yang lebih cepat bisa untuk mengangkut. Pertanyaannya, berarti fokus evakuasi hanya di sekitar Khartoum dan Jeddah gitu ya Pak? Dan ini kan ada sekitar 1.200 WNI, apakah ya nanti akan mereka juga akan dievakuasi? Dan yang terakhir Pak, boleh dijelaskan juga timeline evakuasinya ini seperti apa sampai mereka tiba di tanah air? Terima kasih. Ya, jadi dari Kemenlu, ini di dari 1.209 atau 2.207 gitu, ini yang utama dulu, yang sekarang ini sudah di Port Sudan, tentunya kan dikumpulkan dulu kan dari mana-mana tadi, melalui jalur darat. Nah, jalur darat ini kan juga masih ada kendala dengan pasukan yang bertempur itu. Nah, sehingga yang sudah berkumpul di Port Sudan dan yang di Khartoum, nah ini dievakuasi.